Namun tuan-tuan, disebabkan hari ini adalah kesempatan masa yang saya ada bersama dengan tuan-tuan sebelum kita menuju kepada Ramadan, jadi saya sangat gembira untuk bercerita berkaitan tentang Ramadan kerana ia merupakan salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bercerita berkaitan tentang Ramadan, keistimewaan Ramadan, fadilat Ramadan sebelum bertemu dengan Ramadan. Selalu kita bila cerita Ramadan, malam Ramadan tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idhna min syari nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba, alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kesempatan masa yang Allah izinkan kepada kita dan juga kenikmatan kesihatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu hadir ke dalam masjid untuk tunaikan salat fardu berjemaah. Kemudian Allah Ta'ala berikan kita kekuatan tubuh badan dan keimanan sehingga kita dapat duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, dengan asbab kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan menambahkan lagi kenikmatan-kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan, memilih dia untuk diberikan khaira, iaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tandanya yufaqihu fid din, iaitu Allah Taala akan memberikan kefaqihan dan kefahaman agama kepada hamba-Nya tersebut. Jadi tidak ada tuan-tuan cara yang lain untuk Allah berikan kefahaman agama kepada kita, tidak lain dan tidak bukan, iaitu Allah Ta'ala akan memilih kita dan melorong kita untuk hadir dan duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Jadi mudah-mudahanlah kesempatan pada malam ini dapat duduk di dalam majlis ilmu, kita berdoa dengan Allah dan kita bersangka baik dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sedang memilih kita untuk diberikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mukadimah malam ni tuan-tuan, sepatutnya kita akan menyentuh berkaitan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita akan masuk kepada tahun yang ke-11 dan tahun yang ke-12 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu fasa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ada beberapa peristiwa besar yang kita akan lihat dan dia akan memberi kesan kepada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tuan-tuan, disebabkan hari ini adalah kesempatan masa yang saya ada bersama dengan tuan-tuan sebelum kita menuju kepada Ramadan, jadi saya sangat gembira untuk bercerita berkaitan tentang Ramadan kerana ia merupakan salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bercerita berkaitan tentang Ramadan, keistimewaan Ramadan, fadilat Ramadan sebelum bertemu dengan Ramadan. Selalu kita bila cerita Ramadan, malam Ramadan tuan-tuan. Jadi dia tak berapa sempurna perancangan tersebut. Tak berapa persediaan tu tak berapa baiklah. Jadi perancangan, persediaan mesti dilakukan sebelum Ramadan. Ini disebutkan dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan juga yang lain-lain daripada Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tibanya Ramadan
Nabi akan kumpulkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi akan menyebutkan tuan-tuan, bukan Nabi sebut tuan-tuanlah, lebih kurang macam itu, tuan-tuan kumpulkan sahabat-sahabat, lalu Nabi kata ja'akum Ramadan syahrun mubarak, akan datang kepada kamu satu bulan yang bernama bulan Ramadan, dan di dalam bulan itu syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi, yang dilimpahi dengan segala macam keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana tidaknya tuan-tuan, di siang harinya ada ibadah puasa, di malam harinya ada ibadah qiyam. Maksudnya 24 jam dipenuhi dengan ibadah. Allah limpahkan pemurahnya, Allah kasih sayangnya melalui rahmah, barakah, maghfirah yang Allah Ta'ala letakkan di dalam bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW sebutkan keistimewaan Ramadan, yang mana pintu-pintu syurga akan dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah, syaitan-syaitan akan diikat dan dibelenggu oleh Allah. Kemudian Nabi sebut di penghujung hadis, tuan-tuan, kata Nabi, man hurima khairuha faqad hurim, siapa yang dihalangi, yang diharamkan kepadanya kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan, faqad hurim, maka dia akan dihalang dan diharamkan. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila tibanya nak masuk Ramadan, maka Nabi akan bercerita tentang Ramadan. Kenapa? Sebab Nabi nak bagi tahu, inilah kesempatan kamu wahai sahabat-sahabat. Inilah peluang kamu untuk melakukan perancangan dan juga kesempatan sebaik mungkin untuk mengumpulkan manfaat, maghfirah, rahmah, lagi barakah di dalam bulan Ramadan. Sebab bulan ini Allah tawarkan bermacam-macam nikmat dan bermacam-macam rahmah lagi barakah di dalam bulan Ramadan. Sebab itu Nabi bercerita tentang Ramadan sebelum menuju Ramadan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, pada malam ini kita tengah cuba menghidup berkaitan tentang Ramadan, menyebut tentang fadilat-fadilat Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan semaksimum mungkin usaha kita dalam menyempurnakan Ramadan kita pada tahun ini, insya-Allah. Mudah-mudahan tahun ini menjadi Ramadan yang terindah daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Cumanya tuan-tuan, saya nak kongsi kepada tuan-tuan satu rahsia. Sebenarnya kesempurnaan Ramadan bukan bermula pada satu Ramadan. Kesempurnaan Ramadan bukan bermula pada satu Ramadan. Kesempurnaan Ramadan sebenarnya bermula daripada Rejab. Kesempurnaan Ramadan, Rejab yang sempurna membawa kepada Syaban yang sempurna. Syaban yang sempurna akan membawa kepada, akan membawa kepada Ramadan yang tak sempurna. Ini yang disebutkan oleh ulama kita, iaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi. Dia menyebutkan tuan-tuan, Rejab huwa syahrun zar'un. Dia kata huwa syahrun zar'in. Rejab adalah bulan bercucuk tanam. Manakala Syaban adalah bulan kita menyiram tanaman. Bila kita masuk Rejab tuan-tuan, itulah bulan sepatutnya kita bermula melaksanakan ibadah untuk kita sempurnakan di dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab tingkatan ibadah ni dia ada permulaan, dia ada klimaks dia. Permulaan ibadah dia perlukan kepada struggle, perlukan kepada mujahadah, perlukan kepada usaha. Dia perlukan bermacam-macam keadaan supaya ibadah tu menjadi kebiasaan. Susah, pahit tuan-tuan ibadah ni pada peringkat permulaan. Dan peringkat itu sebenarnya bermula pada bulan Rejab. Kenapa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan perhatikan. Di dalam bulan Islam, bahkan di sisi Allah Ta'ala, bulan ni dia akan, seperti mana Allah Ta'ala sebutkan, bulan di sisi aku adalah Ithna Ashar, iaitu 12 bulan. Daripada 12 bulan, Allah telah menjadikan 4 bulan yang diharamkan, iaitu Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 daripada bulan haram ni tuan-tuan, Allah letakkan berturut-turut. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ni, bulan ni berturut-turut. Namun bulan Rejab tuan-tuan, dia lompat 3 bulan awal. Sebab lepas Rejab, Syaban, Ramadan,
Syawal baru Zulkaidah. Faham maksudnya tuan-tuan? Rejab bulan haram. Syaban, Ramadan, Syawal bulan bukan bulan haram. Kemudian Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram baru masuk bulan haram. Kenapa dipisahkan tuan-tuan? Sebab Rejab adalah starting line sebelum kita bertemu kepada Ramadan. Kenapa tuan-tuan? Cuba tengok. Apa yang dibezakan maksud bulan haram dengan bukan bulan haram? Bila sebut bulan haram ni tuan-tuan, bukan maksud ada bulan haram, ada bulan halal tuan-tuan. Tak. Haram di sini bermaksud kemuliaan. Kemuliaan. Tuan-tuan nak bagi nampak gambaran mudah. Bulan haram, dia sama macam tanah haram. Ya, kita selalu sebut dia tanah haram, ni tanah halal. Dia bukan tanah halal tuan-tuan. Dia hanya tanah haram, tanah bukan haram. Sebab haram dekat situ bukan haram halal. Dia adalah haram yang bermaksud kemuliaan, yang diberikan pengkhususan fadilat di dalamnya. Baik. Bulan haram ni tuan-tuan, kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW, dia sama kaedah macam tanah haram. Setiap pahala yang dilakukan di dalam bulan haram, Allah Ta'ala akan gandakan pahalanya. Manakala sesiapa yang melakukan maksiat di sisi Allah di dalam bulan haram, Allah akan gandakan azab dan dosanya. Sama macam tanah haram tuan-tuan. Contoh. Seorang mukmin minum arak tuan-tuan. Kita kata apa? Ini dosanya adalah berdosa besar, haram. Seorang mukmin minum arak dalam masjid. Ya, ini double haram. Sebab dia minum haram, dia minum arak haram, dia buat dalam masjid haram. Apatah lagi kalau dia seorang muslim minum arak dalam masjid, Masjidil Haram. Ini double triple haram tuan-tuan, tak patut buat. Tak patut. Sebab apa? Yang membezakannya itu adalah kerana dia melakukan maksiat di tanah haram. Sebab itu Abdullah bin Abbas, kalau tuan-tuan perhatikan, tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan ziarah di Taif, tuan-tuan tengok, tuan-tuan mesti akan ziarah satu masjid, namanya Masjid Abdullah bin Abbas, Masjid Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi, anak kepada pakcik Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia ni tuan-tuan orang Mekah, lahir di Mekah. Dan sahabat yang ahlul Quran, ahlul tafsir. Yang Nabi pernah baca doa pada dia. Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Itu Abdullah bin Abbas tu. Namun dia tuan-tuan, mengakhiri hidup dia, dia tak nak duduk dekat Mekah. Kalau kita diberi peluang tuan-tuan duduk Mekah. Tapi dia kata dia tak nak duduk Mekah. Dia ambil usia dia tuan-tuan, dia nak habiskan di Taif, nak berdakwah di Taif. Kenapa? Sebab dia takut kalau dia duduk Mekah, dia bermaksiat, maksiat tu digandakan. Sebab beza tanah haram dengan tanah yang bukan haram. Jadi Abdullah bin Abbas kata apa? Macam itulah yang dimaksudkan dengan bulan haram. Cuma kita tak nampak tuan-tuan dan kita tak rasa. Kita bila duduk di Malaysia, macam-macam benda kita buat tuan-tuan. Bila kita esok nak pergi Masjidil Haram, pergi nak pergi tanah haram, pergi buat umrah tuan-tuan, automatik berubah. Yang tak bertudung pakai tudung. Sebab apa? Kita tahu, kita takut jejak kaki di tanah haram, takut dalam keadaan bermaksiat. Sebab dosanya berganda-ganda. Tapi kita tak rasa bila mana kita duduk di bulan haram. Sedangkan kaedahnya sama. Bahkan bulan haram tu lagi bahaya tuan-tuan. Kalau tanah haram hanya kawasan. Tapi kalau bulan haram, dia merujuk pada sebulan waktu itu dalam keadaan haram. Sepatutnya kita kena pelihara diri kita daripada jangan buat maksiat. Tuan-tuan faham maksud saya? Jadinya tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala letakkan Rejab di permulaan Syaban sebelum Ramadan? Dan dia dikategorikan sebagai bulan haram. Seolah-olahnya Allah jadikan dia sebagai starting line sebelum masuk Ramadan. Tinggalkan maksiat kamu 2 bulan awal sebelum Ramadan. Kamu terpaksa tinggalkan maksiat sebab kalau kamu buat, azab bertambah. Bahkan kalau kamu buat ketaatan pada Allah, itu digalakkan. Aku tambah dan gandakan pahalanya. Tuan-tuan nampak? Sebab itu Allah Ta'ala letakkan Rejab. Dan bulan itu tuan-tuan, secara tak langsung, dia menjadi sebagai bulan paksaan kepada kita untuk buat ibadah, tinggalkan maksiat. Mesti. Seperti mana tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan terpaksa tinggalkan kebiasaan kita kerana kita tahu saya berada di tanah haram. Kalau saya buat di tanah maksiat di tanah haram, memang tak patut. Sepatutnya begitulah perasaan kita. Saya kalau buat maksiat di bulan haram, di bulan Rejab, memang tak patut.
Sebab ini bulan haram. Orang Arab sebelum Islam, tuan-tuan, mereka kalau masuk Rejab, mereka kata ini adalah Syahrun Asam. Bulan tuli, tuan-tuan, dipanggil. Bulan tuli. Iaitu bulan yang mereka tak dengar dah pergaduhan, pertelingkahan, peperangan dan sebagainya. Tak dengar dah. Sebab bulan itu mereka melakukan gencatan pergaduhan, peperangan semata-mata menghormati ia adalah bulan haram. Itu beza dia, tuan-tuan. Macam kita masuk ke tanah haram. Baik. Bulan Rejab menjadi bulan paksaan kita beribadah. Kalau tuan-tuan target nak khatam Quran sepanjang Ramadan, dia bukan bermula satu Ramadan, dia bermula Rejab. Kalau tuan-tuan target nak bangun setiap malam dengan qiyam di bulan Ramadan, qiyam itu bermula pada Rejab. Kalau tuan-tuan target nak puasa dalam keadaan kenikmatan, betul-betul rasa puas puasa tu, tuan-tuan, dia bermula daripada Rejab. Ini bulan yang sepatutnya kita struggle, kita latih dan kita bermujahadah. Okay, dia bukan masa first Ramadan tu, tuan-tuan, masa tu lah, ya Allah, payah. Ini musim panas, tuan-tuan. Payahnya lah puasa ni, panas-panas. Sebab apa? Momentum tu tak ada. Kita baru satu Ramadan, baru nak bermula. Itu payah. Struggle tu, pahit tu, sebenarnya bermula pada Rejab. Masuk Syaban, tuan-tuan, kata Al-Imam Abu Bakar, ini bulan menyemai ataupun menyiram tanaman. Tanaman dah ada, tuan-tuan, tinggal nak besar aje. Maksudnya apa? Masuk Syaban, apatah lagi kita malam ni dah masuk 20 Syaban dah. 10 hari lagi, tuan-tuan. Masuk Syaban, ini bulan kita hanya melakukan ibadah secara rutin dan habit. Mana kata ini bulan habit, tuan-tuan. Ibadah tu dah jadi rutin dah. Ibadah tu dah menjadi kebiasaan. Kita dah mula selesa dengan ibadah yang kita lakukan. Qiyamnya dah mula rasa selesa. Puasanya dah rasa selesa dah. Qurannya dah mula selesa dah, tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dari riwayat hadis Nabi, Nabi bila masuk Syaban, tuan-tuan, Nabi berpuasa lebih banyak daripada bulan-bulan sebelum tu. Nak kata Nabi SAW telah membina momentum sebelum masuk Ramadan. Momentum tu Nabi dah bina pada bulan Syaban. Cuba tuan-tuan perhatikan. Momentum Syaban ni sebenarnya yang tuan-tuan selalu rasa, bila kita puasa 1 hingga 15 Ramadan, selalunya kita rasa payah lah, berat, tuan-tuan, susah sikit. Tapi bila 15 Ramadan ke atas, 20 Ramadan ke atas, tuan-tuan, apa kita rasa, tuan-tuan? Kalau first Ramadan, masa kita berbuka puasa, semua makanan kat bazar tu kita nak beli, kan? Itu teringin, ini teringin, macam-macam nak beli. Masuk 15 Ramadan, masuk 20 Ramadan, tuan-tuan, kita dah mula tak rasa sangat nak makan. Makan pun cuit-cuit je. Sebab apa? Kita dah rasa selesa dah. Kita dah rasa ringan dah nak beribadah. Kita dah mula rasa seronok dengan ibadah kita. Momentum tu sebenarnya berada di bulan Syaban. Momentum tu dah bermula pada bulan Syaban. Sebab apa? Bila dia masuk 20 Ramadan macam tu, tuan-tuan, 10 hari baru nak masuk gear, raya pula. Habislah. Apatah lagi kita dah 20 Syaban ni, tuan-tuan. Saya bayangkanlah pada tuan-tuan. Kalau hari ini bukan 20 Syaban, hari ini 20 Ramadan, apa yang berlaku? Hari ini 20 Ramadan, tuan-tuan, apa yang berlaku? Tuan-tuan naik kereta, lagu raya dah dengar dah. Tuan-tuan buka Facebook, Instagram, berderet kuih raya, baju raya, langsir raya. Suasana raya tu dibina, tuan-tuan, dihidupkan. Hari ini tuan-tuan duduk dalam 20 Syaban, macam mana suasana Ramadan, tuan-tuan? Dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, kejiranan kita, pejabat kita, suasana tu tak ada. Ada, tapi tak semeriah macam Syawal. Tuan-tuan bayangkan, 15 Ramadan orang dah mula cerita tentang raya, tuan-tuan. Akibatnya, raya tu daripada satu hari yang Allah Ta'ala berikan hadiah pada kita, lajak sampai 30 hari Syawal, tuan-tuan. Sampai ada raya pertama, raya kedua, raya ketiga. Raya telajak open house Zulkaedah. Sampai tu. Sayang Ramadan kita, kalau bayangkan tuan-tuan bina suasana tu bermula daripada Rejab. Rejab, Syaban, Ramadan. Ramadan, tuan-tuan, dia bukan lagi bulan paksaan ibadah. Bulan Ramadan menjadi bulan menikmati ibadah. Tuan-tuan puasa, tuan-tuan rasa seronok. Tuan-tuan solat, tuan-tuan rasa seronok. Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan rasa seronok. Semua ibadah tuan-tuan rasa seronok. Sebab apa? Kita dah restructure balik kita punya rutin kita.
Selalu 1 hingga 10 hari Ramadan ni tuan-tuan, kita mula ubah rutin kita. Pukul 5 nak kena bangun, kejap lagi nak tidur pula, bangun kejap lagi malam nak baca Quran tadarus, nak tarawih. Kita jadi tak apa-apa ni. Tapi dah masuk belas-belas nanti, kita dah mula rasa selesa dah. Badan kita dah rasa sedap dah tuan-tuan. Momentum tu adalah pada bulan Syaban. Ramadan tuan-tuan hanya tinggal pecut. Sebab itu Al-Imam Asy'arani menyebutkan tuan-tuan, dia kata apa? Dua bulan iaitu Rejab dan Syaban ni yang kita duk struggle ni, yang kita membina momentum ni tuan-tuan, sebenarnya adalah dua bulan penyucian jiwa untuk hati kita, jiwa kita benar-benar layak bertemu dengan Lailatul Qadar. Proses pembersihan hati tu sebenarnya start daripada Rejab dan juga Syaban sampai hati kita ni layak bertemu Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Siapa yang hatinya layak tuan-tuan dipilih untuk bertemu Lailatul Qadar, Allah akan singkap dia punya pandangan mata kepalanya dan mata hatinya. Yang ini bukan cerita penipu lara tuan-tuan, bukan cerita yang dibawa gurau, sebab ini yang berlaku pada sahabat dan ulama-ulama silam. Antaranya Abdullah bin Abbas, dia cerita apa? Pada malam-malam Lailatul Qadar, dia panggil malam-malam penghujung Ramadan, 10 akhir Ramadan, dia tertidur tuan-tuan. Kata Abdullah bin Abbas, aku terdengar satu suara kejutkan aku bangun. Katanya malam itu malam Lailatul Qadar. Dan Abdullah bin Abbas terbangun dan dia melihat Nabi SAW sedang kiam di hadapannya. Dan kata Abdullah bin Abbas, malam itu adalah malam 21 Ramadan. Kita bukan nak berteka-teki Lailatul Qadar tu 21 ke 23 ke 25. Sahabat Nabi pun tak berniat macam tu, dia cerita tuan-tuan. Sebenarnya dia nak bagi tahu dia dipilih kerana pembersihan hatinya itu dah berlaku dah. Jadi dipilih, disingkap mata hatinya oleh Allah untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Okay, ini antaralah yang kita boleh tengok pada sahabat-sahabat dan para ulama silam kita. Baik, jadinya tuan-tuan, mungkin tuan-tuan kata, alah sekarang kita dah 10 Ramadan dah, 10 Syaban dah, 10, berbaki 10 hari lagi nak bertemu Ramadan. Mungkin kita dah terlambat baru nak cerita. Apa pun tuan-tuan, belum lagi dikira terlambat sehinggalah kita ditarik nyawa oleh Allah. Itu baru terlambat. Sekarang ni tak ada istilah terlambat. Yang penting bermula sekarang. Bermula macam mana tuan-tuan? Macam mana yang nak bermula? Bagaimana saya nak bermula? Yang ini saya nak kongsikan pada tuan-tuan pada malam ni. Masa kita sangat singkat. Okey, baik. Macam mana kita nak bermula tuan-tuan? Setiap kita yang bertemu Ramadan, dia ada ibadah-ibadah yang perlu dilakukan. Semua ibadah kita nak buat ni tuan-tuan, macam-macam kita nak buat. Tetapi ada ibadah-ibadah yang mesti diberikan keutamaan. Sebab ibadah ini, dia adalah intipati kepada Ramadan. Apa dia tuan-tuan? Kata Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataif Ma'arif, dia menyebutkan setiap mukmin yang bertemu Ramadan, dia mesti melakukan dua jihad. Satu jihad di siang hari, satu lagi jihad di malam hari. Barulah dia akan mendapat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, iaitu Allah akan ampunkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Daripada kecil sampailah kesan itu 70 tahun ke 80 tahun ke, dia akan mendapat pengampunan penuh daripada Allah Ta'ala. Yang penting dia mesti berjihad dengan dua jihad sepanjang Ramadan. Satu jihad siang, satu lagi jihad malam. Cuma dua-dua jihad ni memang kena buat bulan Ramadan. Tetapi persiapan dia, persediaan dia adalah Rejab dan Syaban. Bermula sekarang. Okay, supaya kita ada momentum tu tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Kata Ibn Rajab, yang pertama, sebelum tu tuan-tuan, sebenarnya Ramadan ni bukan sekadar Allah limpahkan macam-macam nikmat, berikan macam-macam ganjaran. Tetapi dalam masa yang sama, siapa yang mengabai dan mensia-siakan Ramadan ini, maka dia akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Sebab itu dalam hadis yang masyhur, saya percaya tuan-tuan selalu dengar, Nabi naik anak tangga mimbar Masjid Nabawi itu, Nabi sebut amin. Naik satu anak tangga, amin. Naik satu anak tangga, amin. Sahabat Nabi tanya, Nabi kata Jibril datang tadi dan Jibril berdoa tiga doa. Pertama kata Jibril, siapa yang mendengar namamu namun tak berselawat ke atasmu, dia manusia paling rugi, paling malang. Jibril, Nabi kata amin.
Kedua, kata Jibril AS, siapa yang ada orang tuanya ataupun salah seorang daripadanya, namun si anak tak menjadikan orang tuanya sebagai kunci untuk dia masuk syurga, jalan pintas untuk dia masuk syurga, tuan-tuan, maka si anak itu adalah anak yang paling rugi dan paling malang. Maknanya, sebenarnya tuan-tuan, ibu bapa kita ni adalah jalan pintas kita untuk masuk syurga Allah. Kita ni kadang-kadang tak nampak syurga ni. Kita berebut nak pergi haji umrah. Pergilah tuan-tuan, silakan. Kita berebut nak buat macam-macam program infak di luar sana, buat bantuan sekian-sekian kerana syurga Allah. Silakan tuan-tuan. Tapi jangan abaikan syurga kita yang berada di dalam rumah kita, iaitu orang tua kita. Sebab itu sebenarnya jalan pintas kita untuk masuk dalam syurga. Tuan-tuan bayangkan, Nabi masa berperang, Nabi dalam keadaan sangat-sangat terdesak. Masa berperang tuan-tuan, sangat-sangat terdesak. Tentera musuh sentiasa ramai berbanding dengan tentera muslimin. Namun bila berbaris tentera muslimin tuan-tuan, Nabi tetap tapis seorang demi seorang. Hadis yang tuan-tuan selalu dengar, cerita yang tuan-tuan selalu maklum, masyhur, sahabat-sahabat Nabi, bila ada yang berbaris nak pergi perang, bila ditanya oleh Nabi, antara mereka ada yang memiliki orang tua yang uzur di rumahnya, apa Nabi buat tuan-tuan? Nabi tak kata, pergi perang dulu nanti balik. Nabi kata, balik sekarang. Jihad kamu adalah kepada orang tua kamu. Dia dah berada di medan jihad tuan-tuan, bukan daripada Madinah. Dan medan jihad tuan-tuan dah berdiri, berbaris. Dan Nabi sangat-sangat perlukan hikmat-hikmat mereka untuk memperjuangkan agama Allah. Tapi kerana ada orang tua di rumahnya, Nabi kata, pulang. Pulang, jangan masuk. Jangan sertai kami, pulang. Sebab jihad kamu adalah dalam rumah kamu. Isyarat pada kita tuan-tuan, orang tua sentiasa lebih utama daripada segalanya. Jangan kebelakangkan mereka. Saya ingat lagi tuan-tuan, ni saya kongsi lah, mungkin tuan-tuan lebih senior daripada saya. Saya minta maaf, bukan nak mengajar-ngajar, tapi pengalaman saya muda lagi. Saya ingat lagi, saya masih mula-mula bekerja. Ada seorang pakcik ni, dia nak pencen 2% daripada saya. Setiap kali dapat pendapatan, dapat gaji, duit gaji kita tu asingkan untuk orang tua kita. Mesti dia tu. Bukan duk bayar komitmen, baki baru bagi orang tua. Tak, dia kata duit kita bagi pada orang tua kita. Baki tu bayar komitmen. Baki tu bayar komitmen. Kedua, dia kata apa? Awak nak buat jahat, ni saya tak terima lah tuan-tuan. Dia kata, awak nak buat jahat, buatlah. Dia kata, tak, saya tak lah. Dia kata, nak buat jahat, buatlah. Tapi saya minta masa sebut tuan-tuan, ni pun kita ada rekod. Tapi jangan usik anak dara orang. Itu je, saya ingat lagi, dua benda tu dipesan. Kita bujang, baru start kerja, apa, kita sebut muda lagi kan. Saya rasa itu nasihat yang sangat baik. Bila kita dah mula dah lama bekerja, kita pun nampak betul apa yang dia nasihatkan. Sentiasa utamakan orang tua. Sebab itu syurga kita di situ tuan-tuan. Tak guna terbangnya tinggi, perginya jauh tuan-tuan, tapi yang menjadi asbab kita di situ, kita tak hiraukan. Tak patut. Sangat tak patut. Sebab itu Jibril kata, kalau siapa tak menjadikan orang tuanya sebagai kunci dia masuk dalam syurga Allah, itu anak paling rugi, paling malang. Jangan ceritalah kamu berdakwah sekian-sekian tempat. Jangan ceritalah kamu beribadah sekian-sekian hebat. Jangan ceritalah sumbangan kamu sekian-sekian hebat. Kalau orang tua kamu tak hiraukan, ketepilah. Kamu tak ada apa-apa pun, tak ada nilai. Ketiga tuan-tuan, kata Jibril alaihissalam, siapa yang bertemu dengan Ramadan, hidup dalam bulan Ramadan, namun dia keluar daripada Ramadan tanpa dapat pengampunan Allah, maka dia orang yang paling rugi dan paling malang. Maksudnya di situ ada ancaman daripada Allah dan Rasulnya, yang mana ancaman selain dapat dijanjikan pengampunan dan takwa dalam bulan Ramadan, siapa yang mensia-siakan, maka dia menjadi manusia paling rugi, paling malang. Dalam sekian hadis ada menyebutkan, dia keluar daripada Ramadan tanpa pengampunan, maka dia terhindar daripada rahmah Allah dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyazubillah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadinya tuan-tuan, saya sebutkan tadi, ada jihad siang hari, ada jihad malam hari. Yang ini dua perkara yang mesti buat. Apa dia? Jihad siang hari ni tuan-tuan, yang pertama adalah puasa. Jihad siang hari ni adalah puasa. Cuma puasa bukan sekadar tahan lapar, tahan dahaga. Bukan sekadar itu.
Saya tak nafikan puasa adalah ibadah yang paling unik berbanding ibadah-ibadah yang lain di dalam rukun Islam. Sebab ibadah yang lain, tuan-tuan, dalam rukun Islam kita, solatnya, hajinya, zakatnya, umrahnya, ini ibadah-ibadah yang mesti kita buat baru dikira ibadah. Tuan-tuan dirikan solat, ibadah. Tuan-tuan keluarkan zakat, ibadah. Tuan-tuan laksanakan haji, ibadah. Tapi puasa dia tak. Dia meninggalkan sesuatu kerana Allah baru dijadikan ibadah. Ibadah lain kena buat baru ibadah. Tapi puasa tinggalkan sesuatu kerana Allah baru ibadah. Misal, kita duduk rumah, tuan-tuan, bukan tak ada makanan, tak ada minuman. Ada. Tapi kita tak makan dan tak minum kerana siapa? Kerana Allah. Baru dia jadi ibadah. Sebab itu ibadah puasa dia adalah ibadah yang berbeza dengan ibadah-ibadah lain. Dan sebab itu Nabi sebutkan, kalau kamu baca Quran, satu huruf ada asyara hasanah, ada 10 kebaikan. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Kalau kamu solat bersendirian, pahalanya satu. Kalau kamu berjemaah, 27 kali ganda. Tapi bila bercerita tentang puasa, Nabi kata apa? Puasa pahalanya mutlak daripada Allah, berbeza. Allah beri direct, tuan-tuan. Tak ada orang tahu. Tak ada bilangan, tak ada angka-angka seperti mana Nabi sebut pada ibadah-ibadah lain. Kerana apa? Sebab dia meninggalkan sesuatu kerana Allah. Apatah lagi ibadah puasa adalah ibadah yang tak diketahui. Orang solat, orang nampak. Orang pergi haji, orang nampak. Orang keluar zakat, orang nampak. Tapi puasa, orang tak tahu, tuan-tuan. Kita keluar rumah daripada pagi, tuan-tuan, pergi pejabat sampai tengah hari. Ada orang tahu kita puasa? Tak. Nampak kita bekerja. Sehingga dia berkata, saya puasa. Puasa rupanya. Sampai dia cakap dia puasa, baru orang tahu dia puasa. Selagi dia tak cakap, tuan-tuan, selagi tu orang tak tahu. Tapi kalau dia solat, dia tak cakap pun orang tahu dia tengah solat. Kalau dia berzakat, tuan-tuan, dia tak cakap pun orang tahu dia tengah bayar zakat. Pergi haji, pergi umrah. Beza dengan puasa. Sebab itu ibadah puasa ni ibadah yang sangat unik. Dan siapa-siapa yang nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala, dia mesti perbanyakkan puasa dia. Sebab ini ibadah special. Tapi tuan-tuan, asyam ataupun puasa di sini bukan sekadar tahan lapar dan dahaga. Jihad yang lebih utama adalah menahan seluruh panca indera kita daripada melakukan maksiat. Puasa mata, jangan tengok benda haram, jangan tengok maksiat. Puasa telinga, jangan dengar benda haram. Puasa mulut, jangan sebut benda haram. Puasa tangan, kaki, jangan pegang, pergi tempat haram. Puasa syahwat, jangan ternafsu kepada perkara haram. Puasa perut, jangan telan benda haram, tuan-tuan. Yang ini baru namanya puasa. Sebab ramai yang puasa lapar dahaga, tuan-tuan. Tapi mata tetap tengok benda maksiat. Mulut tetap mengumpat, mengata orang. Telinga tetap dengar cerita-cerita tak baik tentang orang. Tangan tetap pegang benda-benda yang haram. Sia-sia ibadah puasanya. Sebab itu puasa adalah latihan, training, tuan-tuan, untuk kita jauh daripada perkara maksiat dan perkara yang haram. Asyam. Ini jihad siang hari, tuan-tuan. Manakala jihad malam hari ada dua. Jihad di malam hari, tuan-tuan, ada dua. Saya minta maaf, kita isyak pukul 8.33, 3 minit lagi. Jihad di malam hari, tuan-tuan, ada dua. Pertama, iaitu Al-Qiyam, solat malam. Bila masuk Ramadan, tuan-tuan, selain tuan-tuan solat fardu, dia mesti disempurnakan dengan solat sunat malam. Ataupun kita panggil Qiyam. Ataupun dipanggil sebagai Tarawih. Tarawih itu adalah qiyam, tuan-tuan. Tuan-tuan tarawih saja, maka itu termasuk dalam kategori qiyam. Dan Nabi sebut khusus amalan qiyam dalam bulan Ramadan. Kata Nabi, man qama Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang mendirikan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah malam dia, imanan dengan keimanan, wahtisaban dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampunkan, maafkan segala dosa yang pernah dia lakukan sebelum-sebelum itu. Tarawih tu, tuan-tuan. Okey, cumanya kalau tarawih diutamakan, qiyam tu diutamakan, ertinya fardu mesti diperkasakan. Ada orang terlalu fokus tarawih, tuan-tuan, fardu tak peduli. Tak guna. Sebab yang fardu lebih utama daripada sunat. Tuan-tuan tengok nanti Ramadan, tarawih melimpah, tuan-tuan. Tengok subuh esok. Tapi hafalan ni dia tak samalah. Dia tetap melimpah juga. Kan?
Kita membezakan tuan-tuan, bagi tahu pada keluarga kita. Kalau tarawih tu ramai orang tumpu masjid tuan-tuan, jangan lupa yang fardu lebih utama lagi, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, semuanya mesti diutamakan. Dan kita sendiri tuan-tuan kena sempurnakan fardu kita macam mana. Kalau dulu kita solat fardu tak cukup, sekarang kita cukupkan 5 waktu. Habis. Baik. Saya sikit ya tuan-tuan. Lepas 5 waktu cukup tuan-tuan, tuan-tuan naik lagi 1 target. Saya nak 5 waktu awal waktu. Dapat awal waktu, 5 waktu awal waktu berjemaah. Cukup lagi tuan-tuan, sempurnakan dengan rawatib pula qabliyah ba'diyah. Itu namanya sempurnakan solat fardu kita. Sampai tahap tu, kena usahakan. Yang kedua nanti tuan-tuan, selain tadi pada puasa, solat yang ketiganya adalah ibadah membaca Al-Quran. Saya tak dapat ulas tuan-tuan berkaitan dengan Quran, tapi ini 3 ibadah yang menjadi intipati kepada Ramadan. Tuan-tuan kena puasa, tuan-tuan kena salat dan tuan-tuan kena membaca Al-Quran. Sempurnalah insya-Allah Ramadan kita. Mudah-mudahan 10 hari yang berbaki ni tuan-tuan, sama-sama kita berdoa Allah Taala berikan kesihatan, Allah berikan kekuatan dan semoga menjadi Ramadan yang paling terbaik, terindah untuk kita sepanjang hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.